Assalamualaikum guys, kembali lagi bersama Win Kemu yang akan menghantui kalian. Oke, kali ini aku masih berada di dunia Roblox ya. Beberapa hari ini aku akan berada di dunia Roblox. Oke, kali ini aku akan bermain Mr. Silly Kindergarten. Ada apakah dengan Mr. Silly di Kindergarten? Oke, gimana gameplay kali ini? Apakah akan seru, menegangkan, mendebarkan, atau menyenangkan? Langsung saja guys, gameplaynya seperti apa? Let's go. Oke guys, ini sudah ada di lobby dan musiknya sangat happy sekali ya. Masuk saja ya. Tunggu, ini ada nama-namanya ternyata guys. Mr. Zipper yang kecil ini. Funkel, Sunshine, Mrs. Silly dan Mr. Silly. Oh, ini Mr. Silly ya. Oh, ini masih lama ini. Pemain dua. Oh, yang ini. Oke, aku persiap dulu. Mr. Silly Kindergarten. Oke, aku sudah ada di dalam. Wow, ada. Anda hidup lagi. Alhamdulillah, reinkarnasi dong. Ini power. Gimana? Ini Mr. Silly. Silly, Mr. Ruang edukasi. Mesti gimana ini, guys? Oh, itu tombolnya ketutup. Iya, aye. Nanti masuk ke sini itu powernya gimana itu? Oh, bisa disung gini aja lebih enak guys. Oh, nggak bisa lompat. Oh, tunggu, ini aku tekan E dia ngedas tuh. Biasanya kalau tekan E kan anu restroom yang untuk cewek, yang untuk cowok. Kalau untuk cowok, wow, ada kemah di dalam toiletnya. Toilet. Kalau yang cewek, nggak boleh lo ya masuk kosongan, nggak boleh lo ya dikedik. Kalau cowok ya di tempat cowok, cewek tempat cewek. Ini gimana nih, aku punya tangga, pakai tangga gini kali ya, gini terus ini dimatikan. Oh, interesting. Oke, terus aku nggak bisa lom. Itu yang siapa itu? Oh, itu yang Funkly ya, kita panggil dia Funkly. Yang itu nggak bisa guys, ketutup kaca itu kayak tuh, ketutup ya tombolnya. Hanya memang ini ada landline-nya, ini mengikuti landline. Wih, ada di atas sana, harus membuka yang di sini, naik ke sini pakai tangga. Tangganya kayaknya tangganya dijerongkokkan ini guys. Gak bisa. Lantas harus seperti apa ini? Aduh, aku bingung. Nah, macam itu ya. Oke, kita tekan. Oh, gak bisa ya. Oh, tombol tangganya harus dihilangkan dulu. Terus kita ambil tangganya. Agak ini ya, ribet, agak tricky. Nah, ini nih, buka nih. Ribetnya kalau mau menekan itu, ada apa itu di situ? Harus menghilangkan tangganya dulu. Oke, ini bisa dihilangkan. Terus sepertinya harus ke sana. Ini ketutup. Oke, aku bisa lewat sini. Guys, oh, gelap sekali. Woi, jatuh. Gimana nih? Lihat sini. Nih ya, bisa ya. Nah, tangganya belum aku hilangkan. Terus lewat sini. Oh, begini. Salah muter.
Nah, aku ambil dulu tanggaku. Ini buka nih, seperti bayangan, bayangan mantan asik. Nggak bisa lompat, guys. Oke, apaan tuh? Udah buka nih, ini len cahayanya ya. Cahaya len kabel, kembali ke tempat awal. Siapkan tangga. Yang sini. Dan sini bisa ditekan. Jatuh. Nice. Wah, agak ini ya. Tricky. Education, gimana itu bukanya? Nah, tangganya dimatikan dulu, baru itu dinyalakan. Tekan tangga lagi. Ya, dinikmati saja, guys. Justru yang tricky-tricky seperti ini mengandung ketegangan. Salah tekan. Ah, itu tuh buka tuh. Tapi untungnya bisa berlari ya, enggak bisa jongkok. Oke, si Flupsi, siapa namanya, lupa aku, guys. Tunggu. Ini ya, Funkel. Di situ nggak bisa. Berarti, oh, si Funkel. Bisa pecah. Kaca bisa pecah. Kita dekati si Funkel, dia menghilang tuh kan. Dia nanti menghilang, guys. Semoga musik-musik di sini tidak copyright ya. Supaya aku siapkan tangga dulu supaya enak ngeditnya. Nah, oke, ini generator danger high full tegangan tinggi. Tegangannya tinggi, jangan coba-coba nanti kesetrum joget-joget. Ini ada tombol ini. Aku tak melihatnya. Nah, untung aku melihatnya. Tadi tidak melihatnya. Kaca. Stop. Ya elah. Kurang sini bang. Nah. Oke. Apaan lagi? Aku simpan dulu tangganya. Kalau hilang nggak ada tangga lagi. Ini buka ini. Buka ventilasi. Aku masuk. Oh, ini suruh ngapain ini? Oh, itu. Wih, bisa ngedas gitu, guys. Mantap, guys. Ngedas. Aku lupa nggak bisa lompat ya. Final 9 button sama dengan buka pintu. Oke, ini ya. Kita hitung sama-sama. 1. Ini 2. Ini kantin ya. Kantin apa kafe ini? 3. Kafe ya. Tadi tulisannya kafe, guys. 4. 5 6. Oh, itu ada tangganya, kerdasnya nggak bisa soalnya itu anunya nyantol, guys. Nah, itu kan turun jadi bisa enak ke sana, kalau baliknya sulit. Ada 5 ya, 6, 7. Ini kita buka 7. Ada 8, kurang 1. Di mana? Halo, mana nih yang ke-9? Loh, tapi sudah buka. Jangan ngitungku agak ngitungku agak ini nggak beres, guys. Apa dulu waktu aku kecil nggak pandai berhitung ya?
Oke, kembali lagi kayaknya, guys. Tuh, gunakan tangga tuh, gambarnya tuh. Di sini cuma nggak bisa lompat aja ya. Semoga nggak ada lompat-lompatan. Ya, itu dia. Lost and found. Nih, lost and found. Si Funkel bikin kaget kel. Tapi dia memiliki Hiraishi no Jutsu, guys. Bisa menghilang seenak udangnya dia. Oke. Aman. Aman ya. Start running. Oh, si Funkel. Oke. Dikejar si Funkel. Apa bisa aku gocek biar ngebug gitu ya? Bisa enggak? Kayaknya enggak bisa deh. Oke. Ku berada di luar. Oh, si Funkel ketinggalan jauh. Dia mendekat. Dia mendekat. Suaranya, guys. Aduh. Mana tuh ini? Aduh. Oh. Dia semacam cumi-cumi, guys. Oke. Oh, bisa tembus. Bahaya juga nih cumi-cumi nih. Uncle si cumi-cumi. Oh, masih ngikut dia. Ayo dong, cepet deh. Bikin tegang juga nih. Terus ini tekan. Sudah aku tekan. Gimana? 5 menit kemudian. Oke, ternyata menunggu si liftnya muncul, guys, lama sekali. Oh, ini nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Tekan lagi. Jangan begini dong. Duh, masih belum bisa masuk. Nah, ini baru bisa masuk. Nah, liftnya agak sulit nih ya. Nunggu dia munculnya agak lama nih. Oke, masih berlanjut, guys. Aku kira sudah selesai. Biasanya kalau turun di lift kan sudah selesai ya. Ini masih berlanjut. Ini ada tangga tapi nggak bisa dipakai itu. Oke, aku berada di bawah tanah. Apaan nih? Kok bisa lewat bawah? Oh, kayaknya harus naik. Woi. Gimana sih? Salah. Tekan E untuk zipper. Oke. Oh, seperti itu ya. Ini nggak bisa lompat ya. Apa tuh? Hitam-hitam. Apaan tuh? Awau. Apaan sih? Awau. Oh, di bawah sana. Aku pakai ngedas. Nah, seperti itu ya. Karena di bawah sana itu banyak jarum-jarum suntik. Oke, tinggal naik saja. Oke, ini jalannya lewat ventilasi. Aku kembali naik. Mister ZZ, potions are a great way to experiment with creativity. Sepertinya Mr. Z ini alchemist, suka bikin-bikin ramuan, jamu. Oh. Apaan tuh? Stinger Flint. Oh, gede. Oh, thumbnail. Oh, digencet, guys. Kasihan. Ya, jalan kita ke sana ya. Sana nggak bisa. Terus saja. This room is currently filling up
with that orange juice. Oh my god. Pakai tangga-tanggaan lagi. Oke, kita ambil. Naik lagi. Kita ambil. Di sini kita ngedus, ngedas. Naik lagi. Diambil, jangan sampai hilang nih. Oke, zipper. Hati-hati. Oke. Di sini enggak perlu ngedas, tak kirain harus ngeduas. Terus ini yang ngedas. Oke, sempit sekali. Sempit sekali. Ini kemana? Ke sana. Selamat ya. Wih, enggak jadi selamat. Kok malah jatuh ke sini? Loh. Sudah bagus tadi pakai acara aneh-aneh aja sih gue, sorry guys. Oke, selamat. Oke, tinggal di sini. Oke, tinggal di das. Siapa ini? Kasihan ini, siapa ini? Kasihan sekali, dia terluka. Staff check in. Ini tempat staff. Tapi pesta. 5. Siapa lagi nih? 4. 1. Siapa lagi nih? Oh, ini aduh, Mr. CD ya. Mr. Silly, yang tadi Mrs. Silly. Yang ini tadi Mrs. Silly. Mana tadi itu? Nah, ini Mrs. Silly. Ya benar enggak ya? Silly ya. Kalau salah di korek, guys. Ini pesta lagi, pesta lah. Terus ada table number, kode number. Kode number. Oh, ada kode-kodean guys. Klik to open atau close picks. Perintah ulang tahun tim table 4, tim table 2, Jennifer table 1, Kayla table 3, Doug table 5. Satu, dua, tiga, empat nih. Mana nih kodenya nih? Tempel number 22135. Abusin guys. 4 2 3 1 5. Terus kodenya ini tadi 5. Oh tunggu. Jadi ini nomor 1 ya. 4 2 3 4 2 3 4 2 3 1 5. Coba ya. Ayo dong. 4 2 3 1 5. Salah. Apa kebalik ya? Coba lagi lihat. 4 2 3 1 5. 4 3 2 1 5. Teh. Huh? Aku bingung guys. Ngawur aja lah. 1 2 3 4 5. Tunggu. 1 2 4 3 5. Masuk. Mana sih tuh passwordnya tuh? Bingung aku guys. Ya udahlah, cukup. Tinggal jalan saja. Itu slide. Topi pesta. Untung saja aku itu slide.
Itu slide. Aduh. Ini seluncuran. Friend. Apakah tuh? Banyak mata-mata. Halo. Friend. Apakah teman-temanku di kandangi? Dikurung. Tuh. Dikurung semua, guys. Ini siapa ini? Oh, ini kayak gua enggak. Mister Z. Oke guys, itu tadi Mr. Silly Kindergarten. Masih chapter pertama ya, masih awal-awal. Ditunggu next chapternya. Di akhir cerita tadi aku bertemu dengan Mr. Z. Ternyata kecil. Oke, gamenya mantap. Menegangkan juga. Ditunggu game-game lainnya dari Amun Game. Jangan lupa dukungannya, subscribe, like, dan komen, dan juga di share. Sampai jumpa, assalamualaikum. Bye-bye. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and